hidup. Tong kosong nyari dirinya. Itulah dirimu. Kamu harus membayar kesombonganmu karena kamu menolak dengan pada daya sumbi. Dewa Ta'agung, lindungilah selalu Ayahanda Prabu dan seluruh prajurit Kahuripan. Izinkan mereka kembali dengan membawa kemenangan. Kau lihat dirimu, Jaya Wisesa. Kau sangat menjijikkan. Kau ingin menjadi menantu. Jangan mimpi, Jaya Wisesa. Aku tidak pernah akan sudi bermenantu dengan orang yang terpikir buruk sepertimu. Sungging Purbangkara! Mengalirkan aku bukan. Kamu akan menelan ludahmu sendiri. Putrimu, Daya Sung, tidak akan pernah menikah kecuali orang yang lebih pintar itu. Dewa Ta'agung, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Putrimu akan menjadi aib untukku. Putrimu menjadi jalan kehancuran. Para dewa akan menjadi saksi kutukan ini. Kutukanku pasti akan menjadi kenyataan. Ayahanda pulang membawa kemenangan. Jaya Sung tak akan pernah menikah kecuali orang yang lebih buruk dariku. Putrimu akan menjadi aib untukmu. Para dewa akan menjadi saksi kutukan ini. Ayahanda, Dayang Sumbi, Nyai. Bagaimana kalau kutukan Jaya Wisesa benar-benar terjadi? Ampun, Gusti Prabu. Prabu Jaya Wisesa dijuluki si Pahit Lidah. Setiap kutukannya pasti akan menjadi kenyataan, Gusti. Tidak!
Itu tidak boleh terjadi. Pasti ada caranya untuk bisa mematahkan kutukan itu. Lakukan sesuatu. Nyai, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Gusti Prabu. Saya akan mencari tahu lewat Kerdi Jonokiyo. Gusti Putri Dayang Sumbi mensucikan diri dengan cara mengasingkan diri di hutan. Hutan? Tidak, Nyai. Tidak. Dayang Sumbi adalah putriku satu-satunya. Mana mungkin aku tega membiarkan dia hidup di hutan? Ampun, Gusti Prabu. Tidak ada cara lain. Hanya itu satu-satunya cara. Dengar baik-baik. Jaga putriku dengan nyawa kalian. Jangan sampai terjadi apapun pada putriku. Kalau sampai sedikit saja putriku terluka, maka anak cucu kalian tidak akan pernah aku izinkan lahir ke dunia ini. Kalian mengerti? Baik. Ayahanda Prabu, kenapa Ananda harus diasingkan di dalam hutan? Apa sebenarnya salah Ananda? Ini demi kebahagiaan Ananda yang sendiri. Ayo, pergilah putriku. Jangan sampai kamu kemalangan jalan. Dewa tak anggung.
Subangsari sudah datang. Subangsari. Salam Bibi. Aku datang untuk memenuhi panggilan Bibi. Ada yang bisa menemukan benangku yang hilang. Jika dia perempuan, akan aku jadikan dia saudaraku. Dan jika dia laki-laki, akan aku jadikan dia suamiku. Jangan takut, Dasu. Aku Tumang. Aku suamimu. Suami? Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak punya suami. Kamu tidak bisa mencari sumpahmu sendiri, Dasu. Karena kamu telah bersumpah. Siapa saja yang bisa mengambil golongan benar, maka akan kamu jadikan sebagai suamimu. Jadi aku yang telah dikarmakan untuk menjadi suamimu, Dasu. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku Indra Raditya, penjaga sungai di Surga Loka. Tapi karena satu kesalahan yang fatal, aku dikutuk oleh para dewa langit menjadi seekor anjing. Hingga aku diturunkan di bumi ini. Tapi bila malam tiba, aku akan kembali ke wujud asliku. Jangan takut, istriku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Para dewa telah mempertemukan kita untuk bersatu. Kamu tidak pernah bercerita kalau kamu memiliki keponakan secantik ini. Kecantikannya bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Gusti terlalu memuji.
aku bukan sekedar memuji. Aku bicara jujur apa adanya. Kecantikanmu sungguh membuatku terpesona. Para Dewata Agung memberkati pernikahan kalian. Ayo, kenapa kalian diam? Ayo, nikmati pestanya. Mari. Prabu, maaf. Iya. Ada sisa. Kamu paling pintar membuat aku bahagia. Yeah.
menghamili Gusti Putri Dewi Sumbi, Gusti Prabu. Manusia terkutuk! Kau telah mempermalukan kehormatanku! Maka akan kubunuh kau! Jangan, Ayahanda! Tolong jangan bunuh suamiku! Kau bilang suamimu? Bagaimana mungkin kau kawin dengan seekor anjing? Jaya Wisesa terjadi. Itu akan menjadi aib untukmu, putriku. Itu akan menjadi jalan kehancuranku. Maafkan aku, Ayahanda. Maafkan aku. Akan kubunuh anjing itu. Jangan, Ayah. Jangan. Jangan lakukan itu. Jangan, aku mohon, Ayah. Jangan. Tidak. Tepat, Nyai. Rubah dia selamanya dalam tubuh seekor anjing. Baik, Gusti Prabu. Kanda, ayo cepat lari. Lari sekarang. Prabu sungguh membenciku dan aku dianggapnya sebagai aib. Ayahanda benar-benar membuangku ke hutan ini. Aku pulang. Bu, ibu hanya kesemut tulang, Bu. Anak ibu memang pintar. Terima kasih ya, Jaka. Kamu selalu menjaga Jaka dengan baik. Bapak, ibu sejak ibu melihat Tumang, ibu sedih. Tumang itu kan hanya sebuah anjing. Jaka, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Bagi ibu, Tumang itu lebih dari seekor anjing. Tapi dia... Tapi dia apa, Bu? Bukan apa-apa. Kita makan, yuk. Ibu sudah siapin makan buat kamu dan Tumang. Pasti ada bapaknya. Jaka Suwana, bapaknya mana? Bu, maafkan Jaka, Bu. Jaka enggak akan menyesal bapak lagi. Jaka sayang sama ibu. Maafkan aku, Kanda. Maafkanlah aku. Aku sungguh tidak tahu bagaimana caranya harus bicara pada Jaka. Kalau Kanda adalah ayah dari Jaka Suwana. Sekali
nanti kalau kamu jatuh gimana? Jaka ini kan anak hebat. Dari jadiin Tumang menjadi anak tangguh. Ya kan Tumang? Oh iya, aku punya sesuatu untuk ibu. Ibu suka kan? Ibu suka sekali. Ini sungguh bagus, nak. Jaka dan Tumang kan bilang itu untuk ibu. Terima kasih ya, nak. Terima kasih, Tumang. Jika Jaka lewat sana nanti, Jaka ingin sekali punya istri seperti ibu. Ibu cantik dan baik. Kamu tidak usah khawatir, nak. Jika kamu dewasa nanti, kamu pasti akan bertemu dengan gadis cantik juga baik hati. Ibu yakin, ya? Dan saat itu kamu pasti akan bicara. Dialah jodoh. Ya apa sayang ibu. Oh iya Jaka, ibu ingin sekali makan hati Kijang. Kamu mau kan menangkapkan Kijang untuk ibu? Oh, ya itu mau. Kita tangkapkan Kijang untuk ibu. Hati-hati anak. Ya bu. Tumang, dari tadi kita berjalan, kok ada Kijang satu pun, Tumang? Gimana ya? Kasihan tuh ibu.